kayaknya teman-temannya ada yang masih mau join gak kira-kira? Biasanya seperjalanan waktu nanti ada yang join sih kak. Berarti dimulai aja kali ya, biar gak malu juga. Iya dimulai aja gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih ya buat kakak-kakak dan teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya untuk kita malam ini bahas soal terkait TO kemarin. Nanti kalau misalnya teman-teman atau kakak-kakak ada yang masih bingung sama penjelasan yang kita kasih, apa ya, ngomong aja nggak apa-apa, atau kalau misalnya kita kecepatan atau kurang paham nggak apa-apa, boleh ditanyain lagi gitu ya. Jadi nggak usah malu-malu, kita sistemnya diskusi aja. Jadi kalau misalnya ada yang nggak jelas silakan ditanya, kalaupun ada yang punya apa namanya pendapat lain boleh di share gitu, jadi biar sama-sama belajar, saya juga belajar, teman-teman juga belajar. Nah di sini untuk malam ini kita bahas sebisa mungkin secukupnya kali ya, tapi kita bakal bahas 100 soal dulu. Nah 100 soal ini kita bagi menjadi 4 kelompok soal, yaitu ada yang pertama ada kelompok soal farmakokinetik dan juga manfar, itu yang bakal dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian yang materi yang kedua itu atau kelompok yang kedua yaitu adalah soal-soal teknologi, itu akan dibahas oleh Devi. Kemudian untuk kelompok yang ketiga ada soal-soal klinis, itu akan dibahas oleh Tami. Dan yang terakhir itu ada soal fitokimia dan juga kimia analis, itu akan dibahas oleh Nurul Hani. Kita mulai dari yang soal pertama aja ya. Untuk share screen-nya udah kelihatan loh. Okay. Nanti saya minta paling satu persatu untuk baca soalnya ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, saya minta yang pertama mungkin Calvin dulu untuk baca soal nomor 1. Oke kak. Sebuah industri farmasi mengembangkan formula baru dengan zat aktif ciprofloxacin 500 mg bermerek dan generiknya. Dilakukan perbandingan terhadap parameter bioavailabilitas dari tablet ciprofloxacin 500 mg dengan sediaan patennya yang merupakan infus ciprofloxacin 500 mg. Bila diketahui nilai AUC tablet Cipro 80 mg jam per mili dan nilai AUC infus ciprofloxacin sebesar 120 mg jam per mili, berapakah nilai F bioavailabilitas absolut dalam persen dari sediaan ciprofloxacin tersebut? Berapa
Berapa kak? Coba boleh dihitung atau teman-teman yang lain juga boleh hitung. Rp66,67 ya kak? Yang lain jawabannya sama nggak? Tidak ada yang berbeda? Sama kak. Sama. Sama. Coba kak Alvin dijelasin caranya. Gimana tuh bisa dapat 66,67? Jadi kalau mencari nilai F absolut itu AUC tablet dibagi sediaan tablet, terus hasilnya dibagi lagi AUC infus dibagi sediaan infusnya dikali 100%. Ya betul, kita lihat pembahasannya. Ya benar, jadi kalau misalnya di soalnya itu ditanyanya F absolut, kan kalau di sini jelas ya di soalnya dia udah bilang berapakah nilai F atau bioavailabilitas absolut. Nah, kita bisa langsung masukin dia ke rumus ini. AUC oral per dosis oral dibagi AUC IV per dosis IV. Karena dia absolut, kita akan membandingin sediaan yang oral dengan sediaan yang IV. Nah, kalau misalnya di soal itu nggak ada keterangannya dia bioavailabilitasnya apakah dia absolut atau relatif, kita bisa lihat dari soalnya. Apakah yang ditanyanya itu sediaannya dalam bentuk oral dan oral atau oral sama IV? Karena ini di soalnya dia bilang yaitu adalah sediaannya tablet dan juga sediaan infus, maka kita mengasumsikan atau kita bisa tebak kalau dia adalah menggunakan bioavailabilitas absolut. Tuh. Nah, untuk itunya tinggal dimasukin aja. Jadi AUC oralnya tadi di soal diketahui 80 mg miligram kali jam per liter, kemudian dosisnya adalah 500 mg, AUC IV-nya kemudian dikali 100%. Nah, kalau di soal kira-kira mintanya dia bioavailabilitas absolut aja tanpa ada persen bioavailabilitas absolut, kira-kira gimana cara ngitungnya? Ada yang tahu? Di soal dia mintanya cuma bioavailabilitas absolut. Kalau di soal yang ini, tadi dia bilangnya minta nilai bioavailabilitas absolut dalam persen. Kira-kira apa yang perlu dihilangkan dari rumus ini? Persennya ya, Pak? Iya. Jadi teman-teman nanti ketika di soal harus mastiin apakah dia yang ditanyanya persentasenya atau yang ditanyanya si cuma bioavailabilitasnya aja. Karena nanti kalau misalnya yang ditanyanya bioavailabilitasnya aja, teman-teman dapat nilainya 6,67, nggak akan ada di opsi jawabannya. Atau teman-teman cara gampangnya, kalau misalnya baca soal kan pusing ya, apa sih namanya, baca soal kayak gini kan bingung nih misalnya, atau teman-teman nggak ngeh, teman-teman lihat dari ininya, tipsnya. Jadi teman-teman lihat tuh si satuannya ini, dari jawabannya dia minta satuannya apa. Karena ini jawabannya adalah persen semuanya, otomatis dia akan minta satuannya dalam bentuk persen. Tuh. Nomor satu paham nggak atau kecepatan? Teman-teman gimana yang lain? Paham ke? Kalau paham kita lanjut ke nomor dua ya. Sistemnya diskusi aja, nggak usah malu-malu. Kalau teman-teman tahu jawabannya langsung. Saya tahu kak gitu, atau ada yang berbeda jawabannya nggak apa-apa ya. Oke, soal
nomor 2 dan lanjut. Bentar, baca. Yudis, boleh tolong baca soal nomor 2? Iya, Kak. Apoteker di sebuah industri farmasi sedang mengembangkan formula baru dengan zat aktif PCT 500 mg antara sediaan tablet dan sirup. Diketahui bioavailabilitasnya 85%. Bila nilai AUC sirup PCT sebesar 33 mg jam per liter, berapa nilai AUC tablet PCT tersebut? Bentar, Kak, ya. Iya. Semua yang lain juga hitung berapa jawabannya. Jawabannya yang B bukan, Kak. 28,05. Yang lain dapatnya sama enggak? Atau ada yang punya jawaban lain? Atau ada yang bingung caranya? Enggak. Gimana? Yang lain dapat jawaban yang sama? Coba Yudis dijelasin caranya gimana bisa dapat 28,05? Ini, Kak. 33 mg jam per liter dikali 85%. Dapatnya 28,05, Kak. Oke, bisa pakai cara kayak gitu. Sebenarnya sama kayak tadi yang cara nomor 1. Cuma bedanya dia seperti yang tadi udah saya jelasin. Jadi dia pakainya AUC bioavailabilitas yang relatif. Kenapa yang relatif? Karena kan tadi di soalnya dia bilangnya adalah sediaannya sama-sama oral. Oral tablet dan juga oral sirup. Nah, sekarang kita tinggal tentuin, jangan sampai salah masukin. Biar gampang ya, yang ditanya itu selalu akan ada di atas, sedangkan yang diketahui itu akan ada di bawah. Gitu. Jadi, F relatif itu rumusnya oral yang ditanya per oral yang diketahui. Tuh, jadi dari situ tinggal kita masukin. Nah, berhubung dia mintanya adalah AUC oralnya, ya kan, dia mintanya AUC oral yang ditanya. Karena kan dia bilang di sini berapakah nilai AUC tablet PCT, ya kan? Berarti yang ditanya ini akan ada di atas. Nah, kita tinggal masukin F relatifnya udah ada, AUC-nya yang ditanya, dosisnya juga udah ada, AUC oralnya udah ditanya, udah tinggal pindah ruas. Nah, satu lagi konsep pindah ruas. Biasanya kalau yang teman-teman atau beberapa orang yang saya tahu, yang saya kenal, teman-teman tuh suka kekece sama konsep pindah ruas. Nah, kalau misalnya teman-teman pindah ruas, kalau saya pribadi lebih enak pindah ruas itu bukan angkanya yang dipindahin, tapi jadi jangan dipindah apa yang ada nih, kayak misalnya ini. Kan kalau misalnya kita jabarin ya, pasti kebanyakan orang itu memilih untuk memindahkan kata-kata AUC-nya ke depan, karena yang ditanyanya di depan. Nah, kalau misalnya sepengalaman saya ya, pasti nanti teman-teman bakalan kekecoh. Jadi lebih baik AUC-nya tetap ada di posisi apa yang ditanyanya, ada di posisi yang ditanyanya itu, jangan dipindahin. Jadi misalnya di sini kan udah ada 85%, berarti kita anggap 85% itu adalah 0,85. Nah, di sini teman-teman nyari nih sama dengan si AUC oralnya, tetap AUC oral. Ya, 3 dibagi 500 berapa? Ehm,
0,066 kak. Nah, kan dia pembagian kan? Ya. Nah, teman-teman bisa pindahin dia ke sini sebagai perkalian. Ingat basicnya kalau dulu di SMA, mungkin teman-teman ada yang pernah SMA, diajarin tuh kalau misalnya pembagian pindah ruas akan menjadi perkalian. Perkalian pindah ruas akan jadi pembagian. Penjumlahan pindah ruas jadi pengurangan, pengurangan pindah ruas jadi penjumlahan. Tuh. Nah, kayak gini. Jadi nanti di sini hasilnya berapa? Nah, 500 ini tinggal dipindahin lagi ke sebelah kiri dikali. Maka yang tersisa tinggal AUC sama hasilnya. Tuh. Kalau misalnya pada umumnya kebanyakan orang-orang si AUC-nya ini akan dipindahin ke depan, nanti 0,85-nya akan dipindahin ke belakang. Nah, biasanya kalau yang kayak gitu nanti keblinger untuk muter-muternya. Tapi kalau misalnya teman-teman emang udah nyaman dengan konsep yang kayak gitu, nggak apa-apa. Saya cuma ngasih saran aja. Paham nggak kalau ini? Atau masih bingung? Paham, Kak. Oke, kalau paham, kita lanjut ke nomor yang ketiga. Nomor ketiga, Tari boleh baca, Tor. Iya, Kak. Pasien perempuan 46 tahun dirawat di RS dengan kondisi diare. Pasien menerima cairan infus dextrose 5% 200 ml dengan dosis 2 ml per menit. Diketahui faktor tetesan infusnya 20 tetes per mili. Berapakah kecepatan tetesan infus? Hitung dulu ya, Kak. Ya. Yang udah dapat jawabannya. Bukan 40 tes per menit. Yang lain dapatnya sama nggak atau ada yang beda? Sama kan. Coba jelasin ntar, gimana caranya aku bisa dapat 40 tetes per menit? Itu kan jumlah sediaannya kan 200 mili dibagi waktu dikali faktor tetesnya. Cuma karena faktor tetesnya itu diketahuinya bukan dalam waktu, jadi harus dibagi dulu 200 dibagi sama itunya tuh. Apa sih yang diketahuinya 2 mili. Terus baru dikali faktor tetesnya, dapatnya 40. Iya, udah benar. Cuma tadi yang dicari itu bukan faktor tetesnya, tapi itu menitnya, waktunya. Karena kan di situ di soalnya dia cuma bilang dosisnya itu dalam 2 mili per menit. Sedangkan kita mau tahu nih untuk 200 mili itu kita butuh berapa menit? Tuh. Kan? Nah, rumusnya itu kita tadi yang udah dijelasin, kita bisa pakai rumusnya mili per menit dikali faktor tetes. Milinya tadi 200 mili, karena tadi kita mau tahu nih si obat ini, si 200 mili itu, dia kira-kira habisnya dalam berapa menit. Makanya kita harus cari dari 200 mili dibagi sama 2 mili. Caranya untuk kenapa sih kok dibagi sama 2 mili? Gampangnya karena kita akan mengetahui nih, oh dari 2 mili per menit ini kita bisa tahu dia akan habis berapa, atau bahasa paling gampangnya buat ngilangin si milinya karena kita butuhnya satuannya adalah menit.
baru dikali sama 20 tetes per mili, didapat hasilnya 40 tetes per menit. Tuh. Kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman bisa lihat dari satuan ya tadi. Kalau misalnya teman-teman udah tahu nih rumusnya mili per menit dikali faktor tetesnya kan. Faktor tetes per mili. Nah, milinya udah ada. Terus nanti kan mili bakalan dicoret nih sama si mili yang ini. Nah, terus dosisnya dia cuma bilangnya 200 mili per menit, sedangkan kita butuhnya menit. Di sini satuannya tetes per menit. Oh, gimana caranya ya biar ngilangin si milinya? Ya udah tinggal mili ini dibagi sama 2 ini, maka akan dicoretkan si milinya, tinggal tersisa menitnya. Udah deh, nanti yang tadi udah dicoret tinggal sisanya tinggal tetes sama per menitnya. Tuh. Biasanya ada beberapa orang yang nggak suka tuh ngapalin rumus, tapi lebih suka ngapalin konsep satuan. Jadi tergantung teman-teman, kalau misalnya teman-temannya emang lebih suka ngapalin rumus, nggak apa-apa, hapalin rumusnya. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih suka ngapalin konsep satuan, boleh juga. Yang penting kalau teman-teman ngapalin rumus, jangan terpaku. Karena biasanya kalau orang yang ngapalin rumus itu ketika rumusnya yang ditanyanya diganti atau diputer malah bingung, padahal satu rumus yang sama. Kalau ini paham ya, cepatan infus. Nah, dari satu soal ini biasanya bisa ada banyak model. Bisa keluar banyak model soal lainnya. Ya, contohnya kayak nomor 9. Nah, ini juga masih sama. Oh, kecepatan tetes infus. Coba ini baca. Katia baca, Kak. Katia, ada nggak Katia? Aku ya, Nova. Kenapa ya. Aku ya? Baca. Tuan C, 37 tahun, dirawat di rumah sakit dengan kondisi badan lemas karena asam lambungnya. Pasien menerima cairan infus NaCl 500 ml dengan tambahan injeksi ranitidin 3 ml selama 1 jam 15 menit. Diketahui faktor tetesan infus setiap 20 tetes per mililiter. Berapakah kecepatan tetesan infus tersebut di atas? Ada yang udah dapet jawabannya? Nomor 4. Yang B bukan, Kak? 1, 3, 4, yang lain? B juga, Kak. Yang lain sama dapet B juga, Kak. Coba yang dapet B tadi siapa? Boleh dijelasin nggak? Yang pertama kan jumlah sediaan ya, Kak. Jadi 500 mili ditambahin injeksi ranitidin 3 mili. Terus untuk waktunya 75 menit karena 1 jam 15 menit, Kak. Dijadiin menit. Habis itu 503 per 75 menit dikali faktor tetesnya. Ya. Jadi hasilnya 134. Ya, benar. Jawabannya yang B, 134. Nah, kalau yang tadi kan soal yang sebelumnya dia cuma ada satu ini ya, satu volume dextrose-nya itu 200 mili.
Nah, sedangkan kalau soal yang ini, kalau teman-teman baca dengan cermat, dia kan cairan infus NaCl 500 ml. Kemudian dia ditambahkan dengan injeksi ranitidin 3 ml. Namanya volume, ketika dia ditambahkan, maka akan bertambah. Ya kan? Beda sama konsentrasi. Kalau teman-teman tambahin konsentrasi, itu di sini namanya sediaan, kayak misalnya teman-teman bikin sirup atau di dalam botol atau dalam gelas, terus teman-teman tambahin sirupnya sirupnya itu 3 mili, terus ditambahin air 5 mili, bakal bertambah nggak volumenya? Pasti bertambah kan volumenya. Nah, makanya ini kenapa ditambahkan gitu. Beda lagi kalau misalnya nanti dia bilangnya di sini ditambahkan dengan serbuk ranitidin 500 mg. Kira-kira bertambah nggak volumenya? Enggak ya, Kak? Ya, dia nggak akan bertambah volumenya. Karena kan namanya serbuk itu dia akan larut. Jadi dia tidak akan menambahkan volumenya. Tuh. Jadi teman-teman harus paham dulu konsepnya di sini. Kalau misalnya nanti 500 ml ini ditambahkan dengan sediaan lain yang berbentuknya cairan, maka dia akan bertambah. Tapi kalau sediaan serbuk atau sediaan yang tidak mungkin menambahkan volumenya, maka tidak perlu ditambahkan. Tuh. Selebihnya caranya sama. Tinggal 500 ml dibagi sama menit, karena dia mintanya dalam menit, maka 1 jam tadi kita ubah ke dalam menit, terus baru kita kali sama faktor tetesnya. Jelas ya nomor ini nomor berapa tadi? Nomor 4. Iya, jelas kan nomor. Lanjut ke soal nomor 5. Anissa boleh baca, Nis. Dina Siti sedang mengkonsumsi obat simvastatin, diketahui tes setengahnya obat tersebut 8 jam. Berapa waktu yang diperlukan agar obat tersebut mencapai TSS 90%? Ada yang tahu jawabannya? 26,56 ke. Yang lain sama atau ada yang beda jawabannya? Sama. Caranya gimana tuh bisa dapat 26,56? CSS 90% itu tes setengahnya itu dikali 3,32 karena CSS 90% yang dia minta. Jadi 3,32 dikali 8 jam. Iya. Jadi 26,56. Ya, benar. CSS 90% itu adalah 3,32 dari tes setengah. Biasanya kalau soal-soal kayak gini nih yang CSS 90, pasti yang ditanya itu adalah CSS 90, CSS 95, dan CSS 99%. Nah, itu teman-teman bisa hafalin. Ya kan, kalau CSS 90 itu 3,32, kalau CSS 95 ada tahu berapa? 4,32, Kak. Ya, kalau CSS 99? 6,65. Ada yang bilang 6,65, ada beberapa literatur yang bilang 6,62. Jadi kalau nanti teman-teman dapat soal UKAI, dicoba aja dua-duanya. Yang mana yang ada jawabannya? Karena nggak mungkin keduanya itu ada jawabannya. Tuh, misalnya teman-teman dapat nih pakai 6,62, ada jawabannya. Terus teman-teman nyoba pakai 6,65, pasti nggak akan ada jawabannya. Tuh. Jelas ya kalau yang nomor ini? Jelas, Kak. Nah, sekarang yang ditanyanya ini.
coba Kak Anas baca Kak. Panas ada nggak? Panas ada ya. Kak Laisa boleh baca Kak. Gak ada juga. Kak Laisa gak ada. Gina baca Gin. Gin, Gina, gak ada juga. Siapa ya? Atau ada yang mau sukarela baca? Tuan Bram sedang mengkonsumsi obat digoxin. Diketahui tes setengah suatu obat adalah 1,5 jam. Berapa waktu yang diperlukan agar obat tersebut mencapai kadar CSS 99%? Tadi udah dijelasin sama kakak, kalau CSS 99% itu bisa 6,65 atau 6,62. Nah, kita pakai yang 6,65 terus dikali sama tes setengahnya 1,5 dapat 9,975, jadi buletin 9,98. Iya, benar. Jelas ya, ini mah tadi udah dibahas sedikit. Lanjut soal nomor 7, Siti Nurbella baca. Iya kak. Seorang wanita dengan berat badan 63 kg dan tinggi badan 135 cm mendapatkan terapi Zolpidem. Dokter meminta rekomendasi apoteker mengenai dosis muatan yang harus diberikan jika dokter menargetkan kadar obat dalam darah 35 mikrogram per mili. Diketahui volume distribusi 0,9 liter per kilogram, berapa dosis yang tepat disarankan untuk pasien tersebut? Kira-kira berapa dosisnya? Ada yang udah dapat jawabannya? Udah yang dapat berapakah dosisnya? Yang C bukan ke? Ya benar, jawabannya yang C. Caranya gimana tuh? Itu videonya dikali kilogram terus dikali dosisnya, tapi dosisnya dijadiin per liter biar disamain satuannya, jadi diubah ke miligram juga yang 35 miligram. Benar, caranya benar. Jadi cuma VD sama dengan dosis dibagi CSS. Nah, CSS-nya kan tadi dia bilangnya dalam mikrogram per mili. Mikrogram per mili yaitu bukan mikrogram kali mili. Nah, mikrogram per mili. Nah, mikrogram per mili itu dia setara sama miligram per liter. Jadi nggak usah dirubah. Jadi kalau misalnya udah ada di soal adalah mikrogram per mili, teman-teman langsung aja. Angkanya nggak akan berubah. Karena kalau misalnya teman-teman hitung, sebenarnya kan itu 1000 per 1000. Kan kalau 1000 per 1000 sama aja 1. 1 dikali 35, jadinya 35. Gitu. Jadi tinggal di tadi kali silang aja. Jadi dia pindah ruas, dapat hasilnya X. Nih, kayak yang tadi saya jelasin. Jadi lebih enak, kalau saya pribadi lebih enak, dia X-nya nggak pindah ke depan. Jadi X-nya tetap ada di posisi dia ditanyanya. Tuh.
Jadi kalau misalnya teman-teman udah biasa refleksnya pindah ke depan, yang ditanyanya di belakang, silakan. Kayaknya jelas ya nomor kelas nomor ini. Oke, yes. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kak Wiwik boleh baca? Boleh. Sebentar. Seorang pasien pria berusia 56 tahun dengan berat badan 85 kilo sedang mengkonsumsi ceftriaxone. Diketahui volume distribusi dari obat tersebut adalah 30% dari berat badan dan adalah 5 jam. Berapa clearance total dari obat tersebut? Berapa tuh kak, kalian tahu nggak? Yang udah dapat jawabannya? Berapakah clearance total? Yang tahu nggak? 3,53. Boleh dijelasin caranya? 30% dari berat badannya, terus setengahnya dicari dulu kelnya. 0,693 dibagi 5 dapat kelnya, dikalikan dari yang 30% dari videonya itu, yang 30% dari 85. Oke, benar caranya gitu. Teman-teman cari dulu tes tengahnya, nyari K-nya sebenarnya. Dan ditanyanya kan karena buat nyari CL itu kita rumusnya adalah VD dikali K, teman-teman cari dulu K-nya. Nah K-nya itu dicari dari rumus tes tengah. Sebenarnya sama aja, mau teman-teman bolak-balik gimana pun, ya 0,693 itu pasti dibagi, mau dibagi sama K atau dibagi sama tes tengahnya. Gitu. Kalau misalnya yang ditanyanya K, berarti otomatis yang dibaginya itu adalah 0,693 dibagi sama tes tengah. Kalau yang ditanyanya tes tengah, berarti kalau yang ditanyanya yang ditanya tes tengah, berarti dia 0,693 dibagi sama K-nya. Gitu. Dia tinggal diputar aja. Nah, udah tinggal masukin. Yang kecoh itu kan dia bilang videonya 30% dari berat badan. Ya udah tinggal teman-teman cari 30%-nya dari berat badannya berapa. Masukin kali sama K-nya. Gitu. Jelas ya yang ini mah. Lupa gak ini yang ini. Oke, soal selanjutnya. Kak Septi boleh baca. Kak Septi Sulistyaningsih ada? Enggak. Boleh. Amira boleh baca. Puan Y dengan badan 97 kg penderita asma dirawat di suatu rumah sakit dan diberikan terapi dengan aminopilin loading dose 120 mg. Jika laju lipidasi aminopilin adalah 0,099, VD 0,35 liter kilogram dan CSS dikendaki adalah 1,3, tes tengahnya 7, maka berapa dosis pemeliharaan yang diberikan kepada pasien tersebut? Teriak hitung dulu. Oke,
31,25. 31,25. Oke, benar jawabannya 31,25. Caranya tinggal lanjutin aja ya rumusnya. Maintenance del sama dengan CSS dikali VD dikali K. Jadi teman-teman tinggal masukin aja. Jelas ya kalau ini mah. Oke. Soal nomor 10. Maka berapakah loading dose yang diberikan kepada pasien tersebut? Diketahui kalau pasien ini berat badannya 37, kemudian dia memiliki laju eliminasi aminopilinnya 0,077, VD-nya itu 1,7 liter per kilogram berat badan, kemudian CSS-nya adalah 20 mcg per mili, dan tes tengahnya adalah 8,97. Nah, berapakah loading dose-nya, ada yang tahu nggak? Yang ditanyanya loading dose. Berapa loading dosnya? 1,26 gram besar. Kita lihat jawabannya. Ya, benar. Jawabannya 1,26. Tuh, sebenarnya hampir sama ya kayak yang tadi maintenance dose. Tinggal cuma bedanya kalau misalnya maintenance dose itu dikali sama K, kalau loading dose itu nggak usah dikali sama K. Gitu aja. Jangan ketukar ya. Oke. Okay. Selanjutnya, berapa dosis aminopilin IV jika diganti ke dalam bentuk tablet? Coba yang tahu nggak jawabannya berapa? Jadi dia diberinya infus aminopilin. Nah, terus aminopilinnya itu ternyata bentuknya adalah bentuk garam dari teopilin. Nah, dia memiliki 85%, mengandung teopilin 85%. Sedangkan bioavailabilitas teopilinnya itu adalah yang 100%. Konsentrasi tunak teopilinnya 18 mg per mili dan clearance-nya adalah 3,86. Berapakah dosisnya? Ada yang tahu nggak berapa dosisnya? Kalian tahu? Oke. Jadi caranya, karena dia nanyanya adalah dosis tablet, kita pakai rumus CSS dikali CL dibagi S dikali F. Karena tadi di soalnya dia bilang kalau si aminopilin ini dia setara dengan bentuk garam dari teopilin, maka kita bisa pakai datanya si teopilin. Karena di situ kan diketahui dia ada data-datanya si teofilin, berarti kita anggap kalau dia ini adalah setara sama si teofilin berdasarkan redaksi yang ada di soalnya. Tinggal masukin CSS-nya tadi dari si teofilin udah ada, kemudian clearance-nya juga udah ada. Nah, S-nya ini dia itu adalah bioavailabilitas dari si tabletnya. Karena kemudian F-nya adalah bioavailabilitas dari efek. Karena kan nggak mungkin ya sediaan tablet itu dia memiliki bioavailabilitas 100%. Sedangkan kalau sediaan efek itu kan dia langsung masuk ke dalam darah. Maka dia memiliki bioavailabilitas yang 100%. Gitu. Jadi tinggal dicari, dimasukin, dapat rumusnya 81,7. Dosisnya dapat 81,7 mg. Paham nggak yang ini? Atau bingung? Thank you.
amin kak. Kalau lanjut soal 12, Anida Sarah mau boleh baca? Oke. Ditanya berapa lama waktu yang diperlukan agar obat tersisa 12 mg per liter di dalam darah. Di situ diketahui CPO-nya 82, waktu paruhnya adalah 3,5. Kira-kira berapakah hasil, berapa lama waktunya? Yang dapat jawabannya? Jawabannya adalah 9 jam 42 menit. Kok bisa 9 jam 42 menit? Jadi kita cari dulu tuh tes setengahnya, kita cari dulu kaknya, karena kan di situ udah diketahui tes setengahnya. Nah udah dapet kaknya, kita masukin ke rumus ln CP sama dengan ln C0 min K kali T. Kenapa pakai rumus yang itu? Karena dia nggak ada keterangannya, dan biasanya obat-obat itu pada umumnya menggunakan order 1, kan? Jadi kita bisa menggunakan order 1. Dapat hasilnya, tinggal masukin ln CP. CP-nya tadi udah diketahui, kemudian ln C0-nya juga udah diketahui. Tinggal masukin aja, cari DT-nya. Dapat hasilnya 9,7 jam. Nah, 9,7 jam, gimana caranya biar kita bisa dapat menitnya, ada yang tahu nggak? Buat dapetin menitnya, tinggal 0,7 jam ini kita rubah ke menit, berarti 0,7 dikali 60 menit, karena 1 jam itu adalah 60 menit, maka didapat hasilnya 42 menit. Lanjut soal selanjutnya. Soal nomor 13. Krista boleh baca? Pasien dirawat di rumah sakit mendapatkan terapi obat B. Diketahui obat tersebut mengikuti order 0. Jika kadar awal obat adalah 94 mg per liter dan waktu paruhnya 5 jam, berapa sisa obat di dalam darah dalam waktu 8 jam? Ada yang dapat jawabannya? Ini belum ada yang dapat, kita bahas ya. Oke. Tadi karena dia mintanya menggunakan order 0, berarti kita cari tes setengahnya menggunakan rumus order 0. Jangan sampai keliru, nanti teman-teman karena udah terbiasa pakainya order 1, masukinnya pakai rumus yang order 1. Tuh. Jadi tes setengahnya pakai order 0, rumusnya CO dibagi 2K, yang ditanyanya K-nya, berarti kita cari tuh si K-nya, tinggal punya ruas, dapat 9,4. Nah, masukin CP-nya juga pakai order 0, CP sama dengan C0 min K kali T. Nah, karena dia tadi bilangnya berapa, yang ditanyanya itu adalah kadarnya, sisa obatnya, berarti kan yang ditanyanya adalah si CP-nya.
Ya udah tinggal dimasukin channelnya udah ada, K-nya juga udah dapet, kemudian T-nya juga udah ada di soal. Tinggal dapet hasilnya 18,8 mg per liter. Jelas ya? Yes, Kak. Oke, nomor 14. Kak Ari boleh baca nomor 14. Nyonya Susi berumur 35 tahun dirawat di Bangsal Penyakit dalam Rumah Sakit Jakarta dengan diagnosa CNV. Pasien diketahui memiliki berat badan pasien 55 kg dan tinggi badan 185 dengan kreatinin serum pasien 1,28. Maka nilai clearance kreatinin pasien tersebut adalah berapa CRCL-nya? Lima tiga koma dua enam. Boleh dijelasin caranya? CRCL itu 140 dikurang umur dikali berat badan dibagi 72 kali apa serum kreatininnya. Karena dia perempuan berarti nanti dikali sama 0,85. Ya benar, rumusnya itu. Jadi teman-teman cari dulu tuh si CRCL-nya. Kalau udah dapat baru tinggal dikali sama 0,85. Karena di soal dia bilang pasiennya adalah wanita. Kalau misalnya di soalnya bilangnya pasiennya pria, hasil itu udah tinggal dimasukin aja. Tuh. Oke, soal nomor 15. Kak Aulia boleh baca? Aulia Sastri Pratika. Nggak ada. Oke. Berapa dosis obat 5FU yang akan diberikan? Pokoknya pasiennya itu dia akan dikemo, kemudian dia akan mendapatkan dosis 5FU-nya 350 mg per meter kubik. Kemudian, per meter kuadrat. Kemudian pasien diketahui berusia 59 tahun dengan berat badan 62 dan juga tinggi badan 169. Berapakah dosisnya? Dia tahu jawabannya? Lima sembilan tujuh koma sebelas. Oke, boleh dijelasin lagi caranya gimana? Karena di sini keywordnya kemoterapi, berarti pakai BSA ya kak. Berarti akar dari berat badan kali tinggi badan per 3.500 terus dikali sama dosis yang dia minta kan dosis obat 5FU berarti dikali 300. Tapi aku dapatnya 597,11. Tergantung pembulatannya sih sebenarnya. Karena kan biasanya itu karena pakai apa namanya akar. Ya kan, pasti ntar bakalan beda-beda ininya. Jadi ntar teman-teman bisa cari yang paling dekat aja kalau misalnya nggak dapet itu. Ya, benar yang tadi udah dijelasin sama Anissa. Kalau udah ada soal kemo, pasti yang ditanya itu adalah LPT atau BSA-nya. Itu. Ya udah, tinggal teman-teman masukin rumus yang ini, rumus BSA-nya, tinggal kali sama dosisnya. Kalau misalnya di soalnya udah ada apa namanya BSA-nya, lebih enak lagi teman-teman tinggal masukin aja ke dosisnya. Tuh. Jangan ketukar, biasanya kebanyakan orang ketukar antara rumus LPT sama rumus CRCL yang tadi. Tuh. Oke, lanjut ke soal manfar sekarang.
Kak Bayu boleh baca. Kak Bayu nggak ada ya? Oke, yang ditanya soalnya berapa kali perputaran obat tersebut. Jadi dia diketahui nilai stok awalnya adalah 8 juta, kemudian pembeliannya adalah 94 dan stok akhirnya adalah 12 juta. Kira-kira berapa perputaran obat tersebut? Ke 9 kali. Bisa dijelasin caranya? Pakai rumus perputaran PP. Cari dulu HPP-nya. Stok awal tambah pembelian dikurangi stok akhir. Berarti 94 tambah 8 dikurangi 12 hasilnya 90, terus dibagi sama rata-rata dari stok awal sama stok akhirnya. 10 jadi 90 bagi 10 9 kali. Ya, itu caranya. Tia masukin aja HPP-nya udah ketahuan, masukin rumus HPP-nya berapa, kemudian dibagi sama stok awal ditambah stok akhir dibagi 2. Oke, soal nomor 17. Fanny boleh baca, Fan? Iya, seorang apoteker penanggung jawab apotik sedang melakukan analisis terhadap penjualan obat kurkuma yang ada di apotik dalam kurun waktu 6 bulan. Nilai stok awal 850 ribu, pembelian 1,5 juta, stok akhirnya 1 juta, dan penjualan 3 juta. Berapakah persen harga pokok penjualan obat tersebut? Sebentar. Ada yang udah dapet jawabannya? Jawabannya yang B bukan, Kak? Gimana tuh caranya? Bentar, Kak. Jadi kan yang ditanya itu kan HPP ya. Kalau HPP itu kan dia pembelian ditambah stok awal dikurang stok akhir dibagi penjualan dikali 100%. Nah, itu kan pembeliannya itu 1.500 ya. Terus stok awalnya 850.000. Terus untuk stok akhirnya itu 1 juta. Nah, kita bagi aja tuh sama penjualannya itu 3 juta itu kan. Dikali 100% dapatnya 1.350 dibagi berapa tadi 3.000 itu dikali 100% dapatnya 0,45. Jangan lupa dikaliin 100% dapatnya 45%. Ya, benar jawabannya. Tuh. Kalau misalnya yang ditanyanya HPP, kayak tadi di rumus sebelumnya, kalau yang ditanya HPP kita nggak usah bagi per penjualan. Nih, HPP itu nggak usah kita bagi sama per penjualannya. Tapi kalau yang ditanyanya adalah persen HPP, maka kita harus bagi dia sama penjualannya. Tuh. Jangan sampai ketukar. Ntar kalau misalnya yang persen HPP nggak dibagi sama persen penjualan, pasti nggak akan ketemu hasilnya berapa. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Kak Fitri Sundari boleh baca soal nomor 18. Berapa lama durasi yang dibutuhkan untuk balik modal atau payback period? Nah, dia yang ditanyanya itu apoteknya berinvestasinya 500 juta. Kemudian tahun pertamanya dapat 50 juta, tahun keduanya 80, tahun ketiganya 100, empatnya 125, dan tahun kelimanya 170.
kira-kira berapa tuh, berapa lama dia bakal balik modal. Ada yang tahu jawabannya berapa? Jadi kita cari dulu akumulasi dari pendapatannya. Jadi kan tadi udah ada tuh tahun-tahun pendapatannya berapa. Nah, teman-teman akumulasiin tahun yang pertama tadi 50 juta ditambah sama teman-teman sama tahun yang kedua ditambah sama 80 juta, kemudian nanti hasilnya ditambah lagi sama 100 juta sampai teman-teman dapat yang tahun kelima. Udah dapat hasilnya, teman-teman bisa masukin ke rumus yang PB period arus kas. Rumusnya ini N ditambah ke A dikurangi B per C dikurangi B dikali 1 tahun. Nah, N-nya ini adalah tahun akumulasi sebelum mencapai modal. Tadi kan dibilang modalnya itu adalah 500. Nah, berarti kan modalnya ada di kisaran tahun kelima kan? Antara tahun keempat dan tahun kelima. Nah, maka kita bisa bilang kalau dia itu si N-nya adalah 4. Nah, A-nya itu adalah modal, masukin 500 juta. Nah, B-nya itu adalah kumulatif, alfa kumulatif dari si N tadi, berarti kan 355. Kemudian, nah C-nya ini adalah tahun setelahnya atau angka kumulatif setelah si M tadi, berarti 525. Tinggal dimasukin, nanti kita dapat hasilnya 4,85. Nah, 4,85 itu berarti 4,85 tahun. Kita cari tuh 85-nya itu gimana sih buat dapetin bulan, berarti 0,85 dikali 12 bulan, karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Maka didapat hasilnya 4 tahun 10 bulan. Plus, nah, yang A-nya itu apa, Kak? Yang A-nya yang apa? Yang A-nya modal. Modalnya kan di sini dibilang investasinya adalah 500 juta. Berarti dia bermodal awalnya 500 juta. Jelas yang ini? Yes, Kak. Lanjut soal nomor 19. Kak Elvira boleh baca? Apoteker penanggung jawab melakukan pengadaan obat kalium diclofenac tablet dari PBF sebanyak 30 box dengan HNA 3000 per strip. Tiap box obat mengandung 10 strip dan tiap 1 strip mengandung 10 tablet. Apoteker menerapkan markup sebesar 18%. Berapa harga jualnya per tablet? Entah ya, Kak. Yang lain udah ada yang dapat jawabannya? Rp389, Kak. Ya, benar, jawabannya 389. Tinggal teman-teman cari aja. Tadi kan di soalnya dia diketahuinya HNA-nya kan. Dia bilang tuh HNA-nya 3000 per strip. Sedangkan tiap box itu dia mengandung 10 strip dan 1 stripnya mengandung 10 tablet. Nah, sedang di soal dia mintanya adalah harga jual per tablet. Kita cari dulu HNA-nya untuk per tablet itu berapa. Jadi kita 3000 dibagi sama 10, didapatin hasilnya dikali sama 1,1. Karena kita mau cari dulu HPP teoritisnya berapa atau pajaknya berapa. Nah, udah dapet segini di 330 per tablet. Nah, baru kita cari HJA. HJA itu rumusnya HPP dikali margin. Biasanya ada yang bilang margin, ada yang bilang markup, ada yang bilang keuntungan, tergantung dari soalnya. Nanti tinggal 330 dikali sama keuntungannya itu berapa? Karena dia bilangnya adalah 18%,
Jadi kita kali sama 1,18, dapat hasilnya 389. Jelas ya yang soal ini? Atau masih bingung? Kak, buat yang HPP secara teoritis itu kan HNA kali 1,1 itu kan merginnya ya. Ini tuh sama yang di bawah itu beda ya, dibikin beda gitu, nggak langsung aja gitu dikali 1,18 gitu. Nggak bisa, karena kan di soalnya dia bilangnya yang diketahui itu adalah HNA. HNA kan harga neto. Nah, kalau ditanya diketahuinya HNA, kita harus, karena kan rumus dari HJA itu dia HPP dikali sama margin. Nah, kita tadi nggak tahu HPP-nya berapa, sedangkan kita cuma taunya HNA-nya doang. Nah, nanti kita cari dulu HPP-nya. HPP-nya itu dicarinya dari sini, dari HNA dikali sama 1,1. Itu. Kalau di soalnya dia bilangnya HPP-nya udah ada keterangan harga pokok penjualannya, baru kita langsung bisa kali dia sama 1,18. Jangan kekecoh, biasanya emang kekecohnya disitu tuh antara HNA, HPP, karena sama-sama depannya H, jadi kekecoh, padahal beda. Oke kak, makasih. Ya, soal nomor 20. Kak Halimah boleh baca. Enggak ada ya? Ada. Oh, ada. Silakan baca, Kak. Pendapatan laba kotor apotik di Cikarang sebelum dipotong pajak adalah 200 juta. Pajak yang harus dibayarkan adalah 20 juta. Diketahui modal yang digunakan adalah 65 juta. Berapakah nilai ROI-nya? Ada yang udah dapat jawabannya? 2,77 juta bukan? Lihat jawabannya. Ya, benar. 2,77. Ya, rumusnya kan laba bersih dibagi sama modal ROI. Udah tinggal tadi kan yang diketahuinya dia bilang di soalnya itu, dia bilang kalau 200 juta itu laba kotor, belum dipotong sama pajak. Nah, udah tinggal dikurangin aja, berarti dari 200 juta itu dikurangin sama pajaknya 20 juta lagi yang harus dibayar, dibagi sama modalnya, dapat hasilnya 2,77. Soal nomor 21. Kak Ida boleh baca. Berapakah ROI apotek tersebut? Dia modal usahanya 50 juta, kemudian laba bersihnya 37 juta, jumlah aktifanya 100, dan penjualannya adalah 470 juta. Anda udah dapat nggak jawaban ROE-nya berapa? Ada, Kak. Berapa? Untuk ROE sendiri kan rumusnya modal ditambah aktifanya dibagi laba bersihnya kan. Nah, berarti untuk modalnya itu 50 juta ditambah aktifanya 100 juta terus dibagi sama laba bersihnya 37 juta. Jadi dapatnya 4,5 juta. Oke. Nah, jawabannya 4,05 juta. Ini mah kalau manfaat biasanya rata-rata tinggal dimasukin ke rumusnya aja sih. Terus soal nomor 22. Kak Istiqomah boleh baca.
Puskesmas di Jatinegara akan melakukan perencanaan untuk pengadaan obat TB karena dengan kasus terbanyak di sekitar puskesmas tersebut. Salah satu obat yang akan diminta adalah Isoniazid. Penggunaan obat Isoniazid setiap bulannya adalah sebanyak 1.250 tablet. Lead time yang dibutuhkan di hari. Sisa stok ada 560 tablet. Permintaan dilakukan setiap bulan. Berapa obat yang harus diminta oleh puskesmas tersebut ke pihak instalasi farmasi Jakarta Timur? Kalian udah dapat berapa yang dibutuhkan? Ada 815 tablet ya? Ya, betul. Jawabannya 815 tablet. Caranya tinggal kita pakai metode konsumsi karena kan di sini dia nggak menjelaskan kalau apa namanya dia bilangnya perencanaannya itu udah sering dilakukan kan setiap bulannya. Berarti dia menggunakan metode konsumsi. Beda lagi kalau misalnya dia bilang berdasarkan epidemiologi dari penyakitnya, maka kita menggunakan metode epidemiologi. Nah, di sini tinggal masukin CT-nya sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. Nah, CA-nya kebutuhannya, tadi kan kebutuhannya udah ada tuh 1250. T-nya waktu pemesanannya satu kali dalam sebulannya, terus nambah SS-nya CA dikali LT. Nah, karena tadi dia bilang di sini di soalnya dia bilang ya kebutuhannya itu adalah 1250-nya per bulan dan lead time-nya adalah 3 hari, maka kita di sini dibagi sama 30 untuk menyesuaikan si lead time-nya karena tadi lead time-nya per hari. Itu ya, karena lead time-nya hari gitu. Udah ada nanti tinggal dikurang sama sisa stoknya dapat hasilnya 815. Jelas ya? Lanjut ke soal nomor 23. Kak Lydia, boleh baca? Oke. Berapakah total obat yang harus dibayar oleh pasien? Pasiennya mau nebus obat metotrexat. Terus sama asam folat. Diketahuinya metotrexatnya satu stripnya 15.000. Kemudian asam folatnya satu tabletnya adalah 2.000. Terus dia juga apoteknya menetapkan embalasenya 3.000 dan juga biaya konsultasi sebanyak 5.000. Nah, berapa tuh kira-kira obat atau berapa harga yang harus dibayar sama pasiennya? Ada yang udah dapat jawabannya? 50.500. Ya, terlihat. Ya benar, jawabannya 50.500. Jadi kan dia bilang metotrexatnya yang belum ditebus itu ada, yang udah ditebus itu 15, sedangkan yang dimintanya itu awalnya 30, berarti kan tinggal sisa 15. Kali dia 15-nya itu dikali sama 15.000 dibagi 10 karena tadi 15.000-nya itu untuk satu strip. Ya kan dapat tuh 22.500 untuk si metotrexat. Nah, si asam folat di resepnya itu dia dimintanya adalah 60 sedangkan dia udah udah ditebusnya sebanyak 50 tablet. Berarti tinggal sisa 10 tablet kan? Tinggal 10 tablet dikali sama 2.000 dapat hasilnya 20. Maka total obat yang harus dibayar tinggal obatnya ditambah embalase ditambah sama biaya konsultasinya dapat hasilnya 50.500. Oke, soal nomor 24 Kak Mariana boleh baca. Kamarnya nggak ada ya? Oke. Berapakah jumlah maksimum obat yang harus disediakan oleh apoteker? Ada yang tahu jawabannya? Jumlah maksimum.
Oke, rumus dari jumlah maksimum itu kita cari dulu S min ditambah PP dikali CA. S minnya itu rumusnya 2 kali SS. Nanti kita tinggal masukin tuh 2 kali SS, berarti kan 2 kali CA dikali LT. Berarti 2 dikali CA-nya tadi kan udah diketahui dia 525 itu. Dia itu dalam sebulan kan. Berarti kan kita tinggal masukin dia LT-nya, per LT-nya, karena LT-nya tadi juga 30 hari, kita tinggal masukin PP-nya. Ini adalah interval dari pemesanannya. Tuh, dapat hasilnya 2625. Jelas nggak? Atau masih bingung? Kalau kayak gini, caranya itu berapa tahap ya, Kak? Pakai S-min. Sebenarnya cuma ada 2 tahap. Teman-teman cari dulu S-minnya. Habis sudah dapat S-minnya, teman-teman cari S-max-nya. Kalau misalnya udah ada SS-nya, lebih enak. Teman-teman tinggal masukin SS-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman di soalnya nggak ada, kan bisa harus nyari lagi dari rumus CA dikali LT. Gitu. Gitu. Ya, soal terakhir buat ini, dan soal terakhir buat Manfar, Muhammad Arif Fauzan, boleh baca, Kak? Gak ada ya. Berapakah margin yang dapat, yang didapat industri tersebut selama 1 bulan? Industri tersebut dia memiliki pendapatan 150 juta selama 1 bulan dengan harga neto apotik sebesar 114 juta. Berapakah marginnya? Ada yang tahu jawabannya? Karena dia tadi mintanya margin, sedangkan yang diketahuinya itu adalah HNA-nya, berarti kita cari dulu HPP teoritisnya itu berapa. Nah, dapat tuh HPP teoritisnya itu adalah 114 dikali 1,1, dapat 125. Nah, dari situ nanti kita tinggal cari pakai rumus HJA sama dengan HPP dikali margin. Baru pindah ruas dapat marginnya itu adalah 1,2. Jelas nggak? Atau bingung? Oke, selanjutnya bakal dijelasin sama teman saya, Devi. Dev, silakan. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor tekno. Yang pertama, boleh tolong dibaca, Nikita ada? Gak ada ya. Berdasarkan tujuan tersebut, dokumen apakah yang dimaksud? Jadi ketika suatu industri farmasi akan melakukan pengadaan bahan baku metformin, apotek harus menyiapkan dokumen tertentu sebelum melakukan pengadaan. Dokumen tersebut merupakan dokumen untuk memastikan sedian metformin yang datang sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Nah, kira-kira kalau misalkan dia minta dokumen kayak gini, itu kira-kira dokumennya apa? Ada yang tahu? Ya, bukan, Kak. Nah, ya, benar. Kalau kenapa Kari? Jawabannya itu COA, Certificate of Analysis. Jadi kalau misalkan COA itu biasanya dipakai untuk dokumen-dokumen yang dia tuh menjelaskan tentang spesifikasi atau analisis dari bahan yang mau kita pesan. Misalkan kita pesan metformin, di sertifikat COA itu bakal ngejelasin apakah benar yang kita pesan itu metformin atau bukan. Kalau MSDS itu lebih ke material safety data sheet. Biasanya MSDS itu dipakai untuk kita untuk
bahan-bahan yang berbahaya. Nanti MTS itu dipakai untuk menjelaskan gimana sih cara penanganannya kalau terjadi tumpahan, terus toksisitas yang mungkin timbul itu seperti apa, terus keamanan bahan itu bagaimana. Jadi MSDS itu lebih ke cara menangani kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari bahan berbahaya. Kalau SOP itu standar standar operasional prosedur, biasanya berisi dokumen panduan dari prosedur suatu proses. Itu biasanya yang menetapkan atau yang membuat itu perusahaan masing-masing. Nah, yang terakhir ada SP. SP itu surat pesanan barang yang dikeluarkan dari industri untuk beli suatu bahan ke distributor. Jadi COA itu juga, jadi bahan baku sebelum itu juga COA ya kak ya? Iya kak, jadi kalau bahan baku itu iya kak benar. Jadi COA itu lebih ke spesifikasi dari bahan baku yang kita pesan gitu. Nanti dia menjelaskan berapa kadarnya atau tanggal pengecekan itu kapan gitu kak. Kirain itu COA itu setelah pop out produk itu udah jadi hasil dari analisis itu, aku pikir itu kemarin. Oh, kalau nyata dari bahan baku dari awal pun. Iya kak, biasanya kalau misalkan nanti ada bahan baku datang dari distributor, nanti yang pertama kali cek itu dokumennya si COA-nya kak, gitu. Oh, oke, okay. Makasih kak. Iya kak, sama-sama. Kita lanjut nomor 2. Novisari ada? Iya. Ada. Ya kak, boleh tolong dibaca nomor 2. Nop. Apoteker di suatu industri farmasi akan memproduksi sedian oksimetazolin HCl dengan metode sterilisasi akhir. Berdasarkan persyaratan CPOB, proses produksi dilakukan pada kelas tertentu. Apakah kelas tertentu yang dimaksud? Kira-kira A sampai D, bukan? Kelas A sampai? Ya. Oh, yang A. Iya, Kak, benar. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan sterilisasi, itu dibedain sama dua. Ada sterilisasi akhir sama aseptis. Kalau misalkan dia sterilisasi akhir, itu dia kelasnya A sampai D. Tapi kalau misalkan dia melakukan sterilisasinya pakai aseptis, itu ruang kelasnya A sampai B. B itu berarti latar belakangnya si LAF. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Utari ada? Ada kak. Produk sirup salbutamol suatu industri farmasi ditarik dari pasaran atas perintah yang dikeluarkan oleh BPOM. Produk sirup salbutamol tersebut ditarik akibat adanya ketidakstabilan sediaan yang beredar. Apa bagian di industri farmasi yang bertanggung jawab terhadap penarikan produk tersebut? Nah, kira-kira apa tujuannya kalau yang melakukan penarikan produk? QA bukan, Kak. QA bukan, Kak. Jadi kalau kan di industri farmasi itu apoteker, ketua apoteker itu wajib 3, ada ketua QA, QC, sama produksi. Tapi kalau misalkan, ya benar jawabannya QA, jadi QA itu yang cara ngafalinnya gini, QA itu tidak berhubungan dengan lab. Gitu, kalau misalkan nggak berhubungan sama lab itu kan QA salah satunya penarikan produk, penanganan keluhan produk, produk reject, terus ada training personil, itu berarti tugas QA, artinya dia tidak berhubungan dengan lab. Tapi kalau misalkan QC itu kebalikannya, pasti dia berhubungan dengan pengujian atau lab. Contohnya pengujian bahan awal, pengujian bahan kemas, bahan tambahan dan mikrobiologi itu tugas dari si QA. Kalau produksi udah pasti dia memantau jalannya produksi mulai dari penimbangan sampai produk jadi. Tapi kalau misalkan setelah produk jadi, itu yang berhak meriliskan atau meluluskan produk boleh dipasarkan atau enggak itu QA. Kalau QC itu adanya di IPC, proses kontrol. Jadi mulai dari awal sampai akhir itu udah bahasa QC. Tapi nanti kalau produk udah jadi, yang meloloskan itu si QA. Kita lanjut ke nomor 4. Boleh tolong dibaca, Kak Popi ada?
Ya, apoteker di suatu industri farmasi akan melakukan uji stabilitas dipercepat untuk supositoria bisa kodil. Pengujian tersebut untuk mengetahui masa kadaluarsa dari produk supos. Pengujian stabilitas dipercepat dilakukan sampling minimal pada 3 titik. Berapa lama waktu pengambilan sampel tersebut dilakukan? 0-3-6 ya, yang A. Nah, iya benar Kak. Karena kan dia di soalnya mintanya stabilitas dipercepat. Kalau dipercepat berarti cuma 0-3-6. Nah, kalau misalkan dia jangka panjang, itu pengujiannya lebih lama lagi. Nanti ada penjelasannya. 3 bulan di tahun pertama, 6 bulan di tahun kedua, sama setiap tahunnya. Nanti itu ringkasan angkanya kalau dipercepat itu kan 0-3-6. Kalau misalkan jangka panjang itu 0-3-6-9-12-24-36. Kalau misalkan dia dipercepat itu biasanya pakai alatnya climatic chamber, tapi kalau stabilitas jangka panjang itu penggunaan alat itu disesuaikan dengan label atau informasi yang ada di brosur masing-masing obat. Jadi kalau stabilitas dipercepat itu tiap obat beda-beda, kalau jangka panjang dia pakai climatic chamber alatnya. Kita nanti kalau misalkan aku ngejelasin kecepatan boleh di stop ya, nanti biar diulang atau enggak ada masukan itu boleh. Kita lanjut ke nomor 5. Boleh tolong dibaca Rahma. Rahma ada? Ada Kak. Dalam water treatment system suatu industri farmasi terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Salah satunya adalah tahapan untuk mendapatkan grade soft water dengan menambahkan klorin. Apa fungsi penambahan klorin pada tahap tersebut? Kira-kira berdasarkan kadar karbon. Yang C bukan Kak? Klorin itu dia lebih ke yang untuk membunuh bakteri. Jadi ada beberapa zat yang ditambahkan dengan fungsi tertentu ketika proses mendapatkan air yang diinginkan untuk produksi. Itu yang pertama ada klorin tadi. Biasanya klorin itu untuk bunuh bakteri serta menurunkan kadar klorin. Jadi nanti ada beberapa air yang ada klorinnya. Nah itu diturunin pakai klorin sendiri. Terus kalau misalkan mau nurunin kadar karbon itu biasa pakai sistem pertukaran ion atau pakai sistem pertukaran ion. Nah kalau untuk menurunkan kadar asam itu biasanya pakai tawas atau reverse osmosis. Nah nanti untuk membunuh si virusnya sendiri itu pakai sinar UV. Kita lanjut ke nomor 6. Boleh tolong dibaca Rahmi, dia ada? Rahmi dia nggak ada, jadi ini sediannya emulsi. Setelah dia disimpan selama 3 bulan produksi, itu terjadi dua pemisahan fase yang ketika dikocok itu tidak dapat kembali. Kira-kira kalau kondisinya kayak gini, ada yang tahu nama kondisinya apa? Koalisans bukan Kak. Breaking apa? Breaking Kak. Breaking bukan Kak. Ya jadi kalau misalkan dia nggak bisa kembali, itu namanya breaking. Jadi kalau misalkan apa namanya, ini salah, jawabannya harusnya yang benar yang breaking, yang D. Kalau di emulsi itu ada apa namanya, ada dua jenis, ada yang dia reversible sama irreversible. Yang reversible itu kan artinya dia bisa kembali dengan dilakukan pengocokan ringan, itu biasanya flokulasi sama creaming. Nah ada yang irreversible, artinya tidak bisa kembali walaupun dengan pengocokan. Nah kalau yang tidak bisa kembali atau yang permanen itu yang tiga paling atas, breaking, koalesen, sama inversi fase. Nah breaking itu biasanya emulsinya pecah jadi dua bagian,
udah pasti nggak bisa dikocok lagi. Nah itu faktornya karena salah emulgator atau suhu penyimpanan. Suhunya terlalu panas, terlalu dingin, terus masuk lagi ke panas lagi. Itu kan ada perbedaan suhu yang nyata, jadinya emulsinya pecah. Kalau quiescence itu dia kebalikan dari si creaming. Kalau misalkan creaming itu dia emulsi, di dalam emulsinya tuh ada tetesan-tetesan minyak baru. Kalau misalkan quiescence itu sama kebalikan dari flokulasi. Kalau flokulasi itu kan ada tetesan-tetesan minyak baru yang timbul dalam emulsi, tapi ketika dikocok nanti tetesan minyak itu bakal berbaur lagi, bakal jadi satu lagi, nggak kelihatan tetesannya lagi. Tapi kalau misalkan si quiescence itu dia bikin tetesan minyak itu besar dan dia berdiri sendiri. Jadi ketika dikocok itu tetesan minyaknya nggak hilang, tetap ada. Nah kalau inversi fase itu berubahnya fase emulsi. Misalkan tadi kita bikin minyak dalam air, tapi setelah dilakukan penyimpanan berubah jadi air dalam minyak, itu udah pasti rusak dan nggak bisa kembali lagi. Kalau si creaming itu emulsinya bisa jadi dua bagian, tapi kalau misalkan dikocok nanti pemisahan bagian itu bakal hilang, bakal jadi emulsi yang jadi satu kesatuan lagi. Itu kalau breaking kebalikan dari creaming, kalau quiescence kebalikan dari flokulasi. Kita lanjut nomor 7. Diska Kurnia ada? Ada ya? Ada. Oh ada. Iya, boleh tolong dibaca. Apoteker di industri farmasi akan melakukan evaluasi formulasi tablet ibuprofen yang terdiri dari ibuprofen, laktosa, manitol, magnesium stearat, dan aerosil. Hasil evaluasi menunjukkan waktu hancur kapsul 19 menit. Waktu hancur yang diperoleh tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, bahan apa yang perlu dilakukan penambahan? Nah, kira-kira apa tuh yang harus ditambahin dengan hasil waktu hancurnya 19 menit? Integran, kan? Sterion Starsky Kolat. SSK. Ya, benar. Yang ditambah itu SSK. Karena waktu hancurnya lebih lama dari yang seharusnya. Waktu hancur 19 menit. Kalau waktu hancurnya lama, itu solusinya ada dua. Yang pertama ditambahin penghancur. Contohnya si SSG atau ada primogel, atau nanti ada amprotab, amilan protabet, atau bisa dikurangi pengikat ya. Misalkan di pilihannya nggak ada untuk menambahkan penghancur, itu evaluasi bisa dikurangi pengikatnya. Nah di sini yang bisa dikurangi contohnya si avicel dan povidone sebagai pengikat. Terus ada magnesium stearat fungsinya sebagai antiadherin atau anti lengket. Yang terakhir laktosa sebagai pengisi. Nah laktosa ini bisa sebagai pengisi atau pengikat tergantung kondisi, karena di PG-nya udah ada pengikat si avicel sama povidone, otomatis di sini laktosanya sebagai pengisi. Tuh, jadi kalau waktu hancur yang nggak sesuai bisa ditambahkan penghancur si SSG atau bisa dikurangi pengikatnya avicel atau povidone. Kita lanjut nomor 8. Rizky Lydia Putri ada? Iya. Apoteker sedang melakukan evaluasi produk tablet yang baru selesai diproduksi. Apoteker menemukan terjadi kerusakan pada beberapa tablet berupa capping. Agar proses produksi tablet tetap berjalan sesuai dengan persyaratan, maka harus ditambah bahan yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Bahan tambah apa yang dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan tablet? Kira-kira kalau dia capping, yang harus ditambahkan apa? Tabletnya capping. Deka. Copovidone. Ya, copovidone capping itu yang kayak gimana? Ada yang tahu? Maksudnya rusaknya tablet capping itu kayak gimana sih? Jadi kalau capping itu biasanya dia lapis tablet itu setelah diproduksi atau setelah dicetak itu terbelah jadi dua lapisan, ada lapisan atas atau dan lapisan bawah. Nah kalau kayak gitu itu solusinya bisa ditambahkan pengikat, contohnya si copovidone, atau kita
misalkan kurang granulnya. Nah di sini kofovirnya sebagai pengikat. Kira-kira laktosanya sebagai apa? Kalau berdasarkan PG, kofovidonnya pengikat, laktosanya sebagai pengisi, Kak. Terus cross povidon hancur. Hancur, Kak. Kira-kira pengisi selain laktosa apa lagi? Kalkum, Kak. Iya, benar, kalkum. Nah, tapi kalkum di sini di PG sebagai apa? Dia sebagai anti adherens, Kak. Di luar fase luar kalkum kan. Ya benar, di sini dia takumnya sebagai anti aderan, biasanya kalau di granulasi basah benar sebagai fase luar. Kita lanjut ke nomor 9. Bisa tolong dibaca salinorselina. Ada sali? Apoteker di suatu industri farmasi. Apoteker di suatu industri farmasi melakukan evaluasi terhadap produk yang baru diproduksi. Evaluasi yang dilakukan berupa uji disolusi terbanding terhadap produk kopi. Dari hasil disolusi didapatkan persentase sebesar 80, 81, 83, 86, 91, 88. Menurut literatur diperoleh nilai Q 80%. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, bagaimana kesimpulan terhadap hasil yang diperoleh? Ditolak karena terdapat 3 data kurang dari 85%, Kak. Nah, benar. Ini pengujian tablet uji disolusi. Jadi Q-nya 80%. Nah, syarat S1 itu kan Q-nya Q plus 5%, kurang lebih sama dengan Q plus 5%. Berarti kan hasil persentase yang didapat itu harus lebih dari sama dengan 85%. Gak boleh ada satu pun yang di bawah Q plus 5. Nah, di sini ada 3 data tuh, ada 80, 81, sama 83 yang di bawah 85. Makanya hasil evaluasinya itu ditolak karena ada 3 data yang kurang dari 85%. Kalau ini kan S1 nih, pengujian S1. Kalau misalkan ternyata di S1-nya nggak diterima, itu lanjut ke S2. Sampelnya berapa kalau S2? Ada yang tahu? 6 tabak. Ya, benar. Terus kalau ternyata di S2 nggak lulus, berarti lanjut ke S3. Kalau S3 sampelnya, ada yang tahu berapa? 12, Kak. 12. Sampelnya 12. Kalau misalkan ternyata dia sampai S3 itu nggak lulus pengujian, berarti harus dilakukan evaluasi formulasi ulang dari tablet. Lanjut di nomor 10. Bisa tolong dibaca ke Sarah Amelia, ada? Ada, Kak. Seorang apoteker di industri farmasi sedang melakukan pengecekan sistem tata udara. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan komponen yang tidak berfungsi dengan baik. Heating unit yang bekerja menuju ruang produksi antibiotik ternyata rusak. Heating unit merupakan salah satu komponen penting dalam sistem tata udara. Apa fungsi dari heating unit? Betul, kira-kira heating unit. Heating unit itu yang E. Dia fungsinya untuk memanaskan udara ke suhu yang sesuai. Jadi di industri itu ada dua parameter kritis yang harus kita perhatikan benar-benar pada saat produksi. Jadi ada dua parameter kritis. Yang pertama tadi sistem tata air, yang kedua adalah sistem tata udara. Nah, sistem tata udara juga ada beberapa bagian-bagian yang punya fungsinya masing-masing. Yang pertama tadi, si heating unit. Nah, heating unit itu fungsinya untuk memanaskan udara ke suhu yang sesuai. Karena nanti ada beberapa ruangan yang dia tuh perlu suhu di atas suhu ruang. Selain heating unit ada control damper. Nah, ini dia untuk menyesuaikan tekanan volume udara juga ke masing-masing ruangan. Ada cooling coil, kayak namanya cooling. Dia fungsinya untuk mendinginkan suhu ke suhu yang sesuai, karena ada beberapa bahan yang dia di bawah suhu ruang, justru di bawah suhu ruang
Terus ada humidifier, itu untuk menyesuaikan kelembaban. Biasanya dipakai di bahan-bahan effervescent. Itu kelembaban harus diatur. Terus ada filter, sesuai dengan namanya, dia untuk mengeliminasi partikel atau mikroba. Ada ducting, ducting itu tempat jalannya udara. Yang terakhir ada diffuser, diffuser ini lubang untuk aliran udara masuk ke ruangan. Kalau ducting itu kan tempat jalannya, ada diffuser itu perpanjangannya untuk sampai ke dalam ruangan. Kita lanjut. Nomor 11. Bisa tolong dibaca Sartika Fiandra ada? Ada kak. Suatu industri farmasi akan memproduksi sediaan gel natrium para diklofenak 50 gram. Pada saat penyimpanan terjadi kontraksi pada massa gel sehingga terdapat cairan yang keluar dan memenuhi permukaan atas gel berupa droplet. Berdasarkan hasil temuan tersebut, apa nama karakteristik tes pada gel yang terjadi pada sediaan tersebut? Bukan kak. Kenapa? Sineresis bukan kak? Iya benar. Jadi karakteristik gel itu ada tiga yang penting. Ada yang pertama ini, ketika dia dibuka pertama kali, justru yang keluar bukan sediaan gel tapi tetesan-tetesan air. Itu karena ada ikatan yang terpisah antara gel dengan sediaan air, makanya yang pertama keluar itu air. Terus selain si sineresis, ada lagi namanya swelling. Nah, swelling ini kan artinya mengembang. Terjadi peningkatan volume dari massa gel ketika gelling agent yang dipakai itu ditambahkan volume air. Karena tadi si gelling agent itu punya kemampuan untuk menjerap air. Makanya ketika tambahkan air, nanti dia bakal mengembang, terjadi pengembangan volume. Terus yang terakhir ada namanya viscoelastis. Jadi si gel ini salah satu sediaan semi sulit yang dia itu lentur terus selalu mengikuti ruang. Selain itu syarat yang harus dipenuhi dari sediaan gel adalah transparan. Jadi sediaan semi solid yang harus transparan mengandung air lebih dari 40% itu pasti punya gel. Dan karakteristik ini, karakteristik sineresis, swelling, viscoelastik cuma dimiliki sama sediaan gel aja. Kita lanjut nomor 12. Bisa tolong dibaca Septi Sulistianingsi ada? Ada kak, tapi susah sinyalnya, enggak. Oke. Apoteker di suatu industri farmasi sedang melakukan evaluasi sediaan steril injeksi meropenem. Apoteker melakukan uji pirogen pada sediaan injeksi yang baru diproduksi menggunakan 3 ekor kelinci dengan suhu awal 36,2, 36,3, dan 36,0. Setelah disuntikan dan ditunggu selama 10 menit, diperoleh suhu ketiga kelinci berturut-turut 3,4, 36,5, dan 36,2. Sebut kesimpulan yang dapat diambil terhadap sediaan. Waktu kira-kira kesimpulan ada yang tahu? Dia menerima dari yang kira-kira. Baik, kenapa? Yang mana? BK. Yang B. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa jawabannya yang B? Amira, bisa dijelasin kenapa yang B? Karena kenaikan suhunya semuanya kurang dari 0,5. Iya, jadi kan kalau misalkan benar. Jadi kalau misalkan melakukan uji pirogen itu sampelnya kelinci yang di tahap 1 itu dia biasanya pakai 3 ekor kelinci. Nah, syaratnya itu dari 3 ekor itu enggak boleh ada yang suhunya naik lebih dari 0,5. Di sini kan suhu awalnya itu pertama 36,2, 36,3 sama 36,0.
Setelah tunggu 10 menit, diukur lagi suhunya, didapat 36,4, 36,5 sama 36,2. Berarti naiknya semuanya kurang dari 0,5. Kalau misalkan dia suhunya naiknya kurang dari 0,5, itu berarti dia bebas pirogen, sediannya steril. Tapi kalau ternyata di tahap pertama itu nggak lulus, ada satu yang lebih dari 0,5, terus dilanjut ke tahap kedua. Tahap kedua itu biasanya ditambahkan 5 ekor kelinci. Syaratnya 3 dari 8 ekor yang dipakai itu nggak boleh suhunya naik lebih dari 0,5. Terus nanti total kenaikannya dari 8 kelinci itu nggak boleh 3,3. Misalkan nanti dihitung kelinci 1 sampai kelinci 8 naiknya berapa derajat. Misalkan 0,2, kelinci 1 0,2, kelinci 3 0,3 itu dihitung ditambah sampai kelinci ke 8. Kalau hasil kenaikannya lebih dari 3,3, artinya dia tidak bebas pirogen, artinya sedianya tidak steril, harus dilakukan sterilisasi ulang. Tapi kalau misalkan di tahap kedua suhunya naiknya misalkan 3,1, artinya sedianya bebas pirogen, sedianya steril, bisa dilakukan produksi dalam jumlah besar. Lanjut nomor 13. Boleh tolong dibaca Striva Indra ada? Nggak ada ya. Jadi metode sterilisasi apa yang sesuai? Dia mau apotekernya mau bikin sediaan krim steril untuk di mata. Nah, dilakukan sterilisasi. Nah, untuk sediaan krim salep mata, metode sterilisasi apa yang dilakukan yang cocok kira-kira kalau misalnya untuk ngelakuin untuk sterilisasi salep mata, krim salep mata? Krim salep mata itu biasanya cocok pakai apa? Ada yang tahu? Gas, Kak. Jawabannya iya, sterilisasi gas. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan dari sediaan krim. Sediaan krim itu nggak boleh pakai cara panas basah atau panas kering. Karena kalau sediaan krim itu terkena panas, itu ada kemungkinan dia bisa jadi dua fase. Makanya nggak boleh pakai sterilisasi panas basah atau kering itu nggak boleh. Selain itu juga sediaan krim nggak boleh dilakukan sterilisasi dengan filtrasi. Metode filtrasi, karena tadi alasannya sama, ketika dilakukan filtrasi sediaan krim akan bisa jadi dua bagian. Jadi sediaan krim itu lebih cocok dilakukan evaluasi, dilakukan sterilisasi itu pakai gas atau radiasi. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 14. Boleh tolong dibaca Ulfa Syafni ada? Nah, ini berapakah nilai resolusi dari sediaan tersebut? Jadi hasil KCKT dari ranitidin sama famotidin itu dia dapat waktu retensinya 2,4 untuk ranitidin, famotidinnya 3,6. Terus lebar peaknya 0,6 untuk ranitidin sama 0,2 untuk famotidin. Kira-kira ada yang dapat untuk nilai resolusinya berapa? Jadi kita bahas ya. Kalau resolusi itu kan rumusnya 2 dikali T2 dikurang T1 dibagi W1 ditambah W2. Nah, 2 itu ada ketentuan. Kita lihat T2-nya. Untuk pemilihan T2 sama T1 itu teman-teman bebas. Tapi kalau bisa, karena di sini pengurangan, dipilih T2-nya itu yang besar. Karena kan dikurang biar hasilnya nggak negatif. Makanya kita milih T2-nya itu punya si famotidin 3,6, terus T1-nya punya si ranitidin 2,4. Jadi 2 dikali 3,6 dikurang 2,4 dibagi. Nah, untuk W1 sama W2-nya juga bebas, karena kan ditambah, jadi nggak ngaruh mau gede mau kecil duluan. Kita pilihnya W1-nya punya si ranitidin 0,6, W2-nya punya si famotidin. Jadi resolusinya 2 dikali
3,6 dikurang 2,4 dibagi 0,6 tambah 0,2. Hasil resolusinya 3,0. Sampai sini hitungan resolusi ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 15. Wiwi Ksetiani ada? Ada. Ya, Kak. Suatu obat oral memiliki nilai absorptivitas sebesar 0,45 mili G sampai 1 cm sampai 1 lebar. Kuvet yang digunakan adalah 1 cm dengan konsentrasi 3%. Berdasarkan data yang ada, berapa nilai absorbansi zat oral tersebut? Nah, dia nanya absorbansi nilai ABS. Teman-teman ada yang udah dapat nilai ABS-nya berapa? Ya, jadi kalau benar hasilnya absorbansinya yang C 0,0135. Jadi kalau ngitung absorbansi itu rumusnya ABC. Si A nya itu absorptivitas si solid itu 0,4 dikali B. B itu tebal kuvet. Tebal kuvetnya 1 dikali C. C itu konsentrasinya. Karena tadi konsentrasinya di soal 3%, berarti kita hitung dulu 3/100. Jadi absorbansinya 0,45 dikali 1 dikali 3/100, hasilnya 0,0135. Kalau absorbansi itu lambangnya A, yang lain A besar, sorry. Absorbansi itu lambangnya A besar, untuk absorptivitas A kecil, B kecil itu tebal kuvet, C-nya konsentrasi. Kita lanjut ke perhitungan HLB. Yulia Hakimatun ada? Satu industri farmasi akan memproduksi setiap krim menggunakan twin 80 dan span 60 sebagai emulgator. Diketahui HLB twin 80 adalah 12 dan HLB span 60 adalah 5,2. Sedangkan HLB campuran yang diinginkan adalah 14. Bobot emulgatornya 7 gram. Berdasarkan data tersebut, berapakah bobot twin 80 dan span 60 yang ditimbang? Nah, perhitungan HLB. Dia minta twin berat twin sama berat span. Kira-kira ada yang udah dapet? Kemarin pas ngerjain ini nggak dapet kak jawaban. Iya kak. Jadi sama. Ini, jadi ini ada kesalahan perhitungan. Jadi di PG-nya emang nggak ada. Maaf ya, ada kesalahan hitung. Tapi boleh tolong jelasin satu orang cara perhitungan gimana? Ini kan jatuhnya pakai cara aligasi tuh. Mungkin iya, Yulia bisa dijelasin. Itu kan diketahuin HLB twin-nya itu 12. Jadi kita tulis dulu twin-nya 12, terus span-nya 5,2. Itu dialigasiin ke HLB campuran 14. Berarti twin kan dapat 14 kurang 12, 2. Terus span-nya 14 dikurang 5,2 itu 8,8. Terus kita jumlahin, totalnya jadi 10,8. Nah, buat dapat bobot twin sama span ya, itu pertama yang twin tadi dapat 8,8. Per total yang tadi 10,8 dikali berat emulgator 7. Ya benar, ini untuk spannya 5,7. Kalau untuk yang spannya berarti 2 per 10,8 dikali 7. Dapat ya. 1,296. Nah ya benar, jadi 1,2 benar.
Jadi di sini ada salah redaksi, harusnya total tindak spannya 10,8 bukan 10,2. Tadi yang dijelasin sama Yulia itu benar pakai cara aligasi. Dihitung dulu masing-masing berat twin sama spannya. Nanti dikali sama bobot mulgatron udah dicantumin di soal. Jadi twinnya dapat 5,07 gram, si spannya 1,29 gram. Untuk perhitungan HLB, teman-teman ada yang masih bingung untuk cara aligasi? Jelas, Kak. Jelas. Berarti kita lanjut ya ke soal nomor 17. Nah, ini juga HLB, tapi dia nanya HLB campuran. Kita balik ke atas. Kak Adit, ada? Kak Adit, ya? Kak Adit nggak ada, Kak Alvin boleh tol, ada Kak? Ada Kak. Ya Kak. Suatu industri farmasi akan memproduksi sediaan krim menggunakan tuin 80, span 60, sehingga emulgatornya diketahui HLB twin 80 adalah 12, HLB span 60 ada 5,2. Bobot masing-masing twin span adalah 5,5 dan 2,5 gram. Berdasarkan data tersebut, berapakah HLB campuran yang diperoleh? Lupa kan ngitungnya, Kak? Caranya inget nggak? Kalau nyari HLB campuran tuh gimana? Caranya itu bobotnya ditambahin dulu, 5,5 ditambah 2,5 sama dengan 8. Terus yang HLB twin itu kan dia 12. 12 dibagi bobot twin ya, 5,5 dikali 8. Lupa. Terus yang kedua juga sama, yang spannya 5,2 dibagi 2,5 dikali 8. Ya, terus jumlah ditambahin hasilnya. Ya Kak, benar sering kayak gitu. Jadi kalau ngitung HLB campuran itu pakai rumusnya gram twin dibagi hasil penjumlahan berat twin dan span dikali HLB twin ditambah gram span dibagi hasil penjumlahan berat twin dan span dikali HLB span. Gram twinnya 5,5 dibagi 8, hasil twin dan span 8, jadi 5,5 dibagi 8 dikali 12, HLB twinnya 12, ditambah 2,5 dibagi 8 dikali HLB spannya 5,2. Jadi 5,5 per 8 dikali 12 ditambah 2,5 per 8 dikali 5,2. HLB campurannya 9,875. Untuk HLB campuran, paham ya? Ibu, paham Kak. Ya, terus kita lanjut ke nomor 18. Ya. Alfi Wahyu ada? Ada Kak. Ya, boleh tolong dibaca nomor 18. Apoteker di suatu industri farmasi sedang melakukan evaluasi kompresibilitas dari granul tablet metformin. Granul metformin tersebut sebanyak 100 gram dengan volume sebelum dilakukan pengujian 85 cc dan setelah dilakukan pengujian hasilnya 78. Berdasarkan hasil tersebut, maka berapakah persen kompresibilitas yang diperoleh? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kalau cara nyari persen kompresibilitas gimana? Kita lihat di pembahasannya. Jadi kalau misalkan ngitung persen kompresibilitas, itu dicari dulu protap sama robuknya. Kan rumus persen kompresibilitas itu rotep dikurang robuk
D bagi Rotep dikali 100%. Kita cari dulu tuh berarti masing-masing untuk Rotep sama Roblox. Nah, kalau Roblox itu hasil sebelum diketuk, kalau Rotep itu hasil sudah diketuk. Nah, Roblox itu rumusnya bobot granul dibagi volume sebelum diketuk. Bobot granulnya 100, nah yang sebelum diketuk 85, berarti Robloxnya 100 dibagi 85, hasilnya 1,17. Terus kita cari Rotepnya. Rotepnya itu bobot granul dibagi volume sesudah diketuk. Tadi bobot granulnya 100 dibagi volume sesudah diketuknya 78. Jadi Rotepnya 100 dibagi 78, hasilnya 1,28. Udah dapet Robux sama Rotepnya, masukin ke persen kompresibilitas. Jadi Rotep 1,28 dikurang Robux 1,17 dibagi sama Rotep 1,28 dikali 100%, hasilnya 8,59%. Sampai sini ada yang mau ditanya tentang persen kompresibilitas? Ada yang bingung? Jadi kalau misalkan dia di soal diminta persen kompresibilitas, tinggal dikali 100% aja. Tapi kalau misalkan nggak pakai persen kompresibilitas, ya nggak perlu dikali 100%. Paham ya yang kompresibilitas? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 19. Amira ada? Ada, Kak. Ya. Seorang apoteker di industri farmasi sedang menjalankan mesin cetak tablet granul metformin yang dimasukkan ke dalam mesin tablet 20 kg. Diketahui granul memiliki kandungan air 3%, zat aktifnya 200 mg, dan bobot keseluruhan 400 mg. Berapa perhitungan teoritis? Itu caranya 20 kg dikurangin 3%, terus dibagi sama bobot keseluruhan 400. Hasilnya lancar 48.500 tab. Nah benar, jadi cara yang dijelasin sama Amira udah benar ya. Ke pembahasan NAP, jadi kalau misalkan ini rumusnya bobot total serbuk dikurang kadar air dibagi bobot satu tablet bagi bobot satu tablet. Nah di sini hasil total serbuknya kita kurangin dulu sama kadar airnya. Jadi kadar airnya kan 3%, nanti 3/100 kali 20.000 hasilnya 600. Jadi 20.000 dikurang 600 dibagi bobot satu tabletnya 400. Jadi 20.000 dikurang 600 dibagi 0,4 gram. Karena kan satuannya gram. Kita rubah ke satuan gram biar gampang hitungnya. Jadi hasilnya 48.500. Tapi kalau misalkan ternyata di soalnya nggak ada kadar airnya, ya itu nggak usah teman-teman heroin. Jadi langsung aja bobot total serbuk dibagi bobot satu tablet. Kita ke nomor 20. Nah, yang nomor 20 ini nggak ada kadar airnya. Boleh tolong dibaca, Anida Sera ada? Anissa Nurul ada? Jadi perhitungan teoritis berapa jumlah tablet yang dapat tercetak yang diketahui seorang apoteker di industri mau menjalankan mesin cetak tablet granul metformin yang dimasukkan ke dalam mesin tablet 30 kg. Diketahui granul tersebut dibuat dengan metode granulasi kering, kekuatan zat aktif tablet tersebut adalah 250 mg dan bobot keseluruhan satu tablet adalah 500 mg. Nah, kira-kira ada yang dapat nggak nih?
Dia ngitung jumlah tablet juga, tapi dia soalnya nggak ada kadar airnya. Berarti langsung aja dibagi total bobot total tablet dibagi sama satu tablet. Ada yang dapat 60.000 ya? 60.000 kak. Ya, hasilnya 60.000 tablet. Jadi bobot rumusnya karena dia nggak pakai kadar air, bobot total serbuk dibagi sama bobot satu tablet. Kita samain satuannya ke gram aja biar gampang dihitungnya. Ini kan bobot total serbuknya 30 kilo, jadi 30.000 gram dibagi sama satu tabletnya 500 mili, kita rubah jadi gram, 0,5 gram. Jadi jumlah tablet yang dicetak 30.000 gram dibagi 0,5 gram, hasilnya 60.000 tablet. Kita lanjut ke soal nomor 21. Kari ada. Suatu industri farmasi akan memproduksi konsentrasi etil morfin yang digunakan adalah 2% dengan ekuivalen NaCl sebesar 0,24. Berdasarkan data tersebut, berapa NaCl yang perlu ditambahkan untuk memperoleh sediaan yang istilahnya? Belum ngerti, Kak. Teman-teman yang lain, ada yang tahu cara ngitung NaCl-nya berapa? Nggak tahu, Kak, caranya. Ya, bisa di next nap ke pembahasan. Jadi, itu dia pertanyaannya, berapa yang NaCl-nya ditambahin untuk memperoleh sejenis isotonis. Nah, di situ zat aktifnya kan etil morfin. Konsentrasinya 2%, berarti kita cari dulu tuh berapa sih berat si etil morfinnya? Berarti 2 per 100 dikali 200 mili. Hasilnya 4. Nah, di situ ada juga tuh keterangan si ekuivalensi NaCl-nya. Kita kali setelah kita dapat berat NaCl-nya, kita kali sama kesetaraan ekuivalensinya 0,24. Berarti dapat 0,96. Nah, NaCl isotonis itu konsentrasinya 0,9%, artinya kan 0,9 gram dalam 100 mili. Ternyata di soal zat aktif kita 200 mili. Kita cari dulu, berarti NaCl untuk 200 mili, 0,9 per 100 sekali 200. Berarti NaCl yang perlu ditambahkan itu adalah 1,8 gram. Tadi udah dipakai si etil morfin 0,96. Berarti tinggal kita kurang aja, 1,8 dikurang 0,96, berarti NaCl ditambahkan 0,84. Untuk perhitungan isotonis, yang pertama ada cara pada metode kevalensi yang seperti ini. Nanti bakal ada soal lagi yang pakai cara PTB. Nah, ini yang pakai yang cara ekuivalensi, karena di soalnya diketahui ekuivalensi dari si etil morfinnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain perhitungan ekuivalensinya? Jadi kita cari dulu berat etil morfinnya setelah dapat kita kali sama ekuivalensi yang diketahui di soal. Setelah itu kita lihat lagi miliknya, itu harus diperhatikan mili di soal itu 100 mili atau 200 mili atau 10 mili. Kalau misalkan ternyata dia lebih dari 100 mili atau kurang, kan harus disesuaikan NaCl-nya. Nah, ini udah dapat NaCl 200 mili 1,8, etil morfinnya 0,96, tinggal dikurang. Berarti NaCl ditambahkan untuk 200 mili sediaan etil morfin itu tadi 0,84. Kalau nggak ada yang mau ditanya, kita lanjut ke soal nomor 22. Arundini ada? Ya, Kak. Suatu industri farmasi akan memproduksi sediaan steril tetes mata sebanyak 10 mili yang mengandung oksimetazolin HCl 0,3% dan benzalkonium klorid 0,15%. Diketahui masing-masing PTB zat aktif secara berurutan yaitu 0,22 dan 0,19. Berdasarkan data yang ada, berapa jumlah NaCl yang harus ditambahkan untuk memperoleh sediaan isotonis? Jawabannya A ya, Kak, 0,0703. Kira-kira caranya gimana tuh? Sally, bisa dijelasin ke teman-temannya kenapa bisa dapat 0,0703?
yang tadi Rundi ini kak sebenarnya cuman kepantul jadi pakai akun satu akun. Ya perlu Rundi ini bisa dijelasin ke teman-teman ya. Jadi ini perhitungan PTB, ini perhitungan contohnya yang lain selain ekuivalensi ada PTB. Nah rumus PTB itu W sama dengan 0,52 dikurang jadi kalau misalkan dia cuma satu konsentrasi itu 0,52 dikurang A dikali C per B. Tapi karena di bisa next note karena dia di soal itu ada dua zat aktifnya, ada oksimetazolin sama benzalkonium klorid, berarti rumusnya jadinya B sama dengan 0,52 dikurang A 1 kali C1 ditambah A2 dikali C2 per B. 0,52 itu ketetapan itu PTB zat aktifnya. Di sini A1 itu saya pakai si oksimetazolin, C1 itu konsentrasi oksimetazolin, A2 itu PTB si benzalkonium klorid, C2 itu konsentrasi benzalkonium klorid, B itu konsentrasi pemisotonis dari NaCl. Di sini NaCl itu 0,576 ketetapannya. Berarti tinggal kita masukin 0,52 dikurang 0,22 dikali 0,3 itu data si oksimetazolin ditambah 0,19 dikali 0,15 itu data benzalkonium klorid dibagi 0,576. Hasilnya 0,7039, tapi itu dalam 100 mili. Jadi perhitungan W yang dihitung pertama kali itu selalu dalam 100 mili. Di soal itu dia butuhnya hanya 10 mili bikinnya. Berarti kita rubah ke 10 mili. Berarti 0,793 dibagi 10. Hasilnya 0,0703 mili. Jadi perhitungan isotonis itu yang harus diperhatikan adalah milinya. Jadi penambahan zat isotonis itu selalu beda. Kalau milinya juga beda. Kalau dia 100 mili itu butuhnya 0,739. Tapi karena dia cuma mau bikin 10 mili, jadi 0,0703. Nah, misalnya ada yang mau ditanyain. Kak, tadi yang B-nya apa? Yang B-nya itu data pengisotonis si NaCl. Kita biasanya pakai NaCl, jadi 0,576. Nah, itu juga, oh ya, ada beberapa soal yang B-nya itu dikasih tahu, ada yang enggak. Jadi, teman-teman harus hafal B itu 0,576. Kita lanjut ke nomor 23. Aulia Sastri Pratika ada? Ada kak. Ya. Apoteker di suatu industri farmasi akan memproduksi sediaan proksikam 200 mg. Apoteker akan menggunakan timbangan seksama untuk menimbang zat aktif. Berapa rentang penimbangan bahan zat aktif piroksikam yang diperbolehkan jika menggunakan timbangan seksama? Yang kira-kira batas penimbangan timah seksama berapa persen? Ada yang tahu? Belum satu persen. Ya, timah seksama itu batas rentang persentase 0,1%. Jadi tinggal kita kali aja 0,1% sama berat yang mau ditimbang. 0,1 per 100 dikali 200 mg piroksikamnya. Berarti hasilnya 0,2. Nah, yang 0,2 tadi kita kurang sama 200 mg, terus kita juga tambah sama 200 mg. Kita kurang hasilnya 199,8 mg. 200 ditambah 0,2 hasilnya 200,2 mg. Berarti tentang penimbangannya yang B, 199,8 sampai 200,2 mg. Kalau dia dimaksud sama 0,1%. Kalau timbang kurang lebih, ada yang tahu berapa rentangnya? Kan kalau seksama kurang dari 0,1%, kalau kurang lebih? 90-110, Kak. Ya benar, kalau kurang lebih itu rentangnya 90-110% atau
10% ya, maksudnya 10% dari penimbangan itu ditambah kemudian dikurang. Terus nomor 24. Debbie Yanti ada? Ada kak. Ya. Apoteker di suatu industri farmasi akan melakukan pembuatan sediaan salep untuk produksi kecil. Komposisi salep terdiri atas metil salisilat 15%, sulfur 5%, vaselin sampai 50 gram. Dari komposisi salep di atas, berapakah metil salisilat dan sulfur yang harus ditimbang? Nah, gimana nih cara nyari metilnya sama sulfurnya? Metilnya dulu deh. Metilnya 15%, vaselinnya 50 gram. Dikali ke 15, metilnya 15 plus 100 ke 50, 7,5. Ukuran 5 per 100 ke 50, 7,5. Ya benar, jadi hasilnya yang D. Benar tadi yang udah dijelasin sama temennya, metilnya dikali dulu 15 per 100 kali 50, sulfurnya 5 per 100 kali 50. Kalau misalkan ternyata, nah kalau ditanya vaselin, vaselinnya 450, berarti kalau ngitung vaselin gimana? Kalau ditanya vaselin ya? Dikurangin 7,5 tambah 2,5 tadi kak ya, dapat 40. Ya benar, jadi kalau dia ada kata-kata at, jadi berat itu harus dikurangi sama bobot bahan yang lain. Tapi kalau misalkan dia nggak ada at-nya, berarti vaselin tetap 50 gram. Kita lanjut ke soal tekno terakhir nomor 25. Boleh tolong dibaca Dede Resti ada? Ada. Kok gak berubah slide-nya? Slide-nya gak berubah di sini. Boleh di next. Slide-nya gak berubah, kok gak berubah? Oh, bener gak sih? Iya, emang belum, Dek. Oh, belum. Ya, ya. Sambil aku bacain aja nih ya. Jadi, seorang pasien itu datang ke apotik dan keluhan nyeri menstruasi. Pasien tersebut ingin membeli asam efenamat untuk mengurangi nyeri yang ia rasakan. Nah, dia itu udah pernah pakai parastamol sebelumnya. Kira-kira berapa jumlah maksimal asam efenamat yang boleh diberikan apoteker sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan? Ada yang tahu? Pilihannya 10 tablet, 7 tablet, 20 tablet, 30 tablet, 40 tablet. 10 tablet ya, Kak. Ya, benar. Jadi kalau berdasarkan DOA, daftar obat wajib apotik, asam efenamat itu 20 tablet ya. Yang maksimal boleh diberikan. Kalau misalkan omeprazol, kalian tahu berapa tablet maksimalnya? 7 kak. 7 kak. Kalau pil KB? 1 siklus. Kalau dia mintanya antibiotik krim? Krim antibiotik? Berapa tuba? 1 tuba. Satu tuba. Nah, berarti kalau obat dua itu ngafalinnya gampang ya. Kalau asam efenamat itu 20 tablet, omeprazol 7 tablet, sisanya 10 tablet. Ranitidine, allopurinol, enadiklofenak itu 10 tablet. Yang beda cuma yang tadi juga, pil KB 1 siklus, krim antibiotik juga cuma boleh 1 tuba. Nah, ini kita baru selesai di soal tekno 25 sama manajemen 25-50 soal. Nah, kira-kira teman-teman yang sisanya lagi mau tambah hari di hari apa untuk nyelesain yang kimia analisa sama klinisnya?
atau mau didiskusin dulu nanti mungkin Calvin bisa konfirmasi ke saya tambah harinya kapan. Calvin gimana? Oh, Calvinnya nggak ada. Ada wakilnya, Kak. Bang Anas. Oh, ada. Ya, mungkin Kak Anas. Tadi saya udah konfirmasi ke Calvin, kata Calvin mau tambah hari. Nah, untuk fiksasi harinya, kita putusin hari ini atau nanti saya nunggu konfirmasi dari Calvin, Kak Anas? Kayaknya didiskusiin dulu aja kali ya, Kak. Nanti Alvin yang infoin ke Kakak. Oke, oke. Nanti untuk lanjutan harinya, bahas kimia analisa sama klinisnya nanti saya tunggu konfirmasi dari Calvin ya. Untuk hari ini cukup sekian dari saya dan teman-teman dari Nafa. Terima kasih untuk waktunya teman-teman udah meluangkan waktunya sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas semua salah-salah kata, salah-salah penjelasan, salah-salah mengetikan. Terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama.